pemenang kuis Twitter pada pagi hari ini. Yang pertama, pemenangnya adalah Dendi Muzaki. At ini underscore talkshow, at Oppo Indonesia. Aku harus hemat karena aku tahu cinta saja nggak cukup buat dapetin kamu. At Capriliana 23, hashtag ini sahur 20 Oppo F3. Ya, selanjutnya, Kim Dong Jun. Cinta kamu kaya makanan pakai hemat, sederhana dan bikin bahagia. At ini underscore talkshow, at Oppo Indonesia, hashtag ini sahur 20 Oppo F3. Iya. Selamat masing-masing mendapat hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Dan hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Selamat! Lek, laporan, ya? Lek. Udah? Udah. Jadi okay. Ini baju yang ini buat saya. Udah kan, bagus kan modelnya. Ya, seragam, pas, Lek. Cocok, coklat. Nah, ini Brown. Buat kamu. Hilang setengah. Kok hilang setengah? Ya, biar ngirit, Lek. Jadi, biar ngirit. Mubazir ada bahan lagi sisanya saya pakai buat yang itu kamu. Bukan ngirit itu mah tuh salah ukuran. Pendekan nanti saya masuk angin gimana? Iya kan biar nggak mubazir aja ada bahan sisa. Ini nih Pak Ustadz. Iya. Tadi kan Mas Aswin mau bikin baju tapi mintanya yang puluhan meter. Oh. Kata saya bilang mubazir mang kalau nggak kepake. Kecuali kalau misalkan dibagikan nggak masalah. Iya betul. Nah menurut Pak Ustadz mubazir itu seperti apa biar Mang Saswi tahu? Siap maksudnya. Sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mang Sule. Mubazir itu sebetulnya orangnya, ya. Jadi kita luruskan dulu perilakunya itu namanya tabzir. Tabzir. Tabzir, tapi orangnya disebut mubazir. Nah, perilaku tabzir itu seperti apa sih? Begini. Orang yang membelanjakan hartanya terhadap sesuatu yang kemudian boleh mubah tetapi kemudian berlebihan, ya itu termasuk sikap tabzir. Kemudian orang yang membelanjakan hartanya di hal-hal yang haram, jadi hartanya dipakai untuk kemaksiatan, itu juga tabzir. Atau orang yang kemudian dia itu menghambur-hamburkan uangnya, ya jadi menghancurkan harta dalam bahasa lainnya, itu juga sikap tabzir. Dulu bangsa Arab Jahiliyah itu seringkali mereka itu membeli unta, memotong unta yang banyak itu hanya untuk mendapatkan pujian, bermegah-megahan gitu ya. Nah, ini juga sikap-sikap yang tabzir. Di dalam Al-Qur'an disebutkan gini. Innal mubazirina kanu ikhwana syaiton. Sesungguhnya orang-orang mubazir ini temannya syaiton. Gitu. Jadi orang-orang mubazir ini sangat tidak disukai oleh Allah. Di dalam ayat lain, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang-orang yang bermegah-megahan, yang kemudian lalai, yang kemudian dia masuk sampai ke dalam kuburnya. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak menghargai bahwa sesungguhnya ketika dia dilapangkan harta, itu sesungguhnya diberikan oleh Allah agar supaya dimanfaatkan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang lainnya. Nah, kalau Mang Saswi tadi, itu artinya bukan permasalahan mubazir, tetapi jadinya salah mentafsirkan mubazir. Kalau kekurangan itu bukan mubazir artinya. Mubazir itu berlebihan, gitu. Harus proporsional, harus pada tempatnya. Nah, itulah, insya Allah. Oh, paham nggak, Mang? Ya, insya Allah. Ada yang ditanyain lagi nggak, mumpung masih ada nih Pak Ustadznya di sini? Enggak lah, udah cukup. Tapi besok-besok jangan mubazir lagi. Iya, ya. Iya. Tadi mah kelebihan aja, kelebihan dari kain, makanya saya bikin baju aja. Iya. Tapi jadinya setengah. Nah, itu jadi kurang. Iya. Terima kasih, baik, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Bintang Tamu Sangat Luar Biasa malam hari ini. Terima kasih. Malam pagi. Terima kasih juga buat penonton Sangat Luar Biasa pagi hari ini. Terima kasih. Besok kita akan berjumpa lagi masih di Ini Yes, I'll